Hi guys, welcome to my YouTube channel Tutorial Make Up. Jadi hari ini gue bakalan make up original tapi cantik banget. Kan cuma perlu kuas-kuasnya, semuanya gue udah punya. Dikasih gue pelengkapnya. Ini punya berbau-bau tuh. Pelembab bibir sama Vaseline. Ini Vaseline. Dan gue akan masuk dua ini. Ini disebut lip balms dan dua sponge warna pink sama warna kuning. Ini gue pakai Wardah ini supaya untuk menjungin hidung. Gue bakal pakai disini sih banyak untuk pakai bedak gitu lah pokoknya. Terus di sini juga masih banyak. Oke. Banyak banget, pokoknya di sini makeup nanti memang aja ada lipsticks di sini gini. You make up. Anjir, 2000. Oh guys. Ini udah kalau ini dipakai di mulut, ini buat rasanya seperti rasa strawberry banget, seperti rasa jelly strawberry gitu. Sama ada dua lipstick lagi yang gue suka. Itu yang ini, masih banyak guys yang gak suka lipsticknya di sini. Sama ada tiga lagi. Gue cuma nunjukin dua aja, ini yang paling gue suka di antara tiga. Satu lagi itu lip balm. Dan gue juga suka mana kan. Yap, yang ini. Yang ini itu namanya adalah Dewi Fox Lips. Sama ini apa nih? Sama yang ini juga. Gue juga suka yang ini yang bernama Color Girl sini. Warna mereka berdua kan ya. Warna terang banget. Kok kalau mau hapus makeupnya mudah banget. Pakai nisme yang kecil yang water warna biru. Warna birunya atau yang ini guys. Ini tapi ini terlalu mudah. Habis itu gue mau pakai, gue cari lo ya guys. Gue bakalan pakai gelang. Gelangnya di sini. Oke guys, gelangnya itu tadi semuanya gelangnya. Bukan gue cari gelang yang cocok dengan gue. Gelangnya itu ada warna ungu, ada jam juga, tapi gue gak bakal pakai jam. Soalnya gak ada jam yang cocok dengan gue. Ataupun dengan baju gue. Yips, wow. Gue hampir kena sesuatu yang menajamkan yang bernama jarum. Fondant ini makeupnya semuanya. Ini punya kakak gue. Gue masih kecil jadi gak punya. Gue juga pakai ini. Gue juga menggunakan stiker perempuan. Jadi kalau gue udah siap nanti gue bisa nempel-nempelin stiker perempuan, gak usah ngelukis-ngelukis. Sama gue juga mau pakai ini supaya kan gue gak kotor. Kedua-duanya gue pakai dua guys. Tunggu ya, sama gue bakal pakai apa lagi ya guys. Ini semua kuasnya ada di sini. Gue buka lah. Kuas-kuasnya tuh cantik banget guys. Ini untuk contour pipi, untuk alisnya, untuk apa pakai? Pakai apa namanya? Pakai maskara wajah. Sama ada yang paling kecil guys, kecil banget sedunia nggak ada punya. Terus ini Allah yang punya ya.
membuat sesuatu dengan gambar. Misal kalian menggambar wajah kalian galaksi, bisa menggunakan kuas yang ini gara-gara kecil banget. Nih sekecil ini loh, semoga bisa membuat gambar apa saja dengan kuas yang ini loh. Hadiah ulang tahun kakak gue semuanya, hadiah ulang tahun sama yang ini, hadiah ulang tahun juga. Gue ini mau menggunakan apa lagi ya? Mungkin di sini ada. Wow, guys, di sini ada balon berglitter, jadi kita bisa menggunakan balonnya ini untuk membuat glitter-glitter di wajah kita. Cantik banget pakai balon dah. Selanjutnya ini pun gue menunjukkan kuas-kuasnya untuk gue pakai fin ini untuk pakai bedak. Wih, gue pakai bedak dulu. Udah putih, shup, udah putih. Dan ini untuk eyeshadow untuk bedak pipi warna merah. Kok kalian mau masih kilat-kilat di sini, kita bisa menggunakan lip balm yang ini dan juga yang ini. Guys, lalu gue cuma kasih tahu. Gue cuma ngasih tau bahan-bahan yang gue pakai untuk makeupnya. Guys, nanti gue bakalan nunjukkan gue nanti makeup setelah kakak gue siap. Bye bye.